Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman dengan saya di channel Sip 7 Production. Untuk video kali ini saya bakal membahas tentang aplikasi yang wajib bagi kalian para pemula untuk bermain YouTube ya. Jadi apa saja aplikasi yang bisa saya gunakan dan yang saya sarankan buat kalian para pemula agar kalian bisa bikin video atau kreator studio itu lebih maksimal lagi ya. Ini dia salah satu aplikasi yang saya gunakan. Ini ada di bawah. Yang pertama untuk aplikasi video sendiri, editing video. Biasanya saya memakai video atau aplikasi namanya VN. Ya. Yang pertama. Yang kedua saya memakai aplikasi CapCut. Jadi aplikasi itu saya sering kolaborasikan tool-tool yang ada di VN sama tool-tool yang ada di aplikasi CapCut, itu saya kolaborasi agar hasilnya lebih maksimal lagi. Mungkin awal-awal saya bermain YouTube dulu itu saya pernah memakai KineMaster ya, tulisannya KineMaster, itu bisa di-download di Play Store. Cuma untuk akhir-akhir ini saya pakainya VN sama CapCut, karena di VN sama CapCut itu tidak ada tulisan di pojok ya. Kalau KineMaster yang bukan premium yang tidak berbayar itu masih ada tulisan pojok, jadi ya sedikit ada tulisannya, jadi saya pindah ke VN sama CapCut yang tidak ada tulisannya di pojok ya, biar lebih original karya kita sendiri. Ketiga aplikasi itu, KineMaster, VN dan CapCut, itu semuanya baik sekali, bagus dan mudah sekali untuk dipahami bagi kalian para pemula. Cuma saya pribadi untuk saat ini memakai yang VN sama yang CapCut ya. Itu untuk editing video kalian. Yang kedua, saya memakai YT Studio. Fungsinya dari YT Studio itu sendiri untuk melihat algoritma YouTube kita, analisis YouTube kita dan perkembangan YouTube kita. Yang ketiga ya, untuk thumbnail atau tampilan depan video itu kita memakai. Yang ketiga ada untuk pengeditan thumbnail, biasanya saya pakai Canva. Itu di sana banyak sekali aplikasinya, tutorialnya pun juga ada di YouTube, kalian tinggal cari saja, banyak sekali yang sudah membuat tutorial. Halo, dan satu lagi PixelLab ya, itu buat tampilan depan kalian biar lebih bagus lagi. Masuk kamera sini. Halo. Halo. Oh, nangis. Jadi ada Canva dan ada PixelLab ya, buat thumbnail tampilan depan kalian itu bisa dibuat kolaborasi. Dan itu aplikasi itu bisa di-download di Play Store dan gratis. Jadi buat kalian yang pengen belajar, kalian bisa download aplikasi tersebut di Play Store, itu semuanya gratis ya. Tinggal kalian download, kalian tutorialnya di YouTube semuanya ada dari satu-satu aplikasi tadi. Itu sangat rekomendasi sekali buat kalian para YouTuber pemula untuk bermain YouTube atau menjadi kreator YouTube yang lebih efektif ya. Semuanya sangat mudah sekali untuk dipahami, sangat mudah sekali untuk dijalankan. Jadi itulah beberapa aplikasi yang biasa saya gunakan untuk bikin kreator video. Jadi buat kalian, apa aplikasi yang biasa kalian gunakan untuk menjadi seorang kreator video YouTube ya? Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.